Kali ini saya akan berbagi mengenai tiga basis pendidikan karakter. Simak terus. Oke, kembali lagi di Sekolah Rakyat TV. Masih bersama saya, Mas Pur. Tiga basis atau dasar pendidikan karakter. Menurut Thomas Licona, pendidikan karakter itu dasar yang pertama, to know. Well, to know. Tahu. Tahu apa, Mas? Siswamu itu tahu ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang boleh, ini yang tidak. Nah, itu to know. Lalu yang kedua, komandan, ingin, want. Setelah tahu, mereka ingin melakukan hal yang baik, tentunya kan harapanmu. Nah, kalau dalam teori behavioris, stimulus respon, nah seperti itulah. Jadi kamu ingin siswamu baik setelah mereka tahu mana yang baik dan buruk. Yang ketiga, do it. Nah, melakukan setelah tahu, setelah ingin dan do it. Nah, ini puncaknya itu do it atau melakukan perbuatan yang baik, bukan yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan pembelajaran moral atau karakter. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih dalam dalam video-video selanjutnya. Yang sekarang dasarnya adalah tahu, ingin, dan melakukan. Mungkin itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.